Ketemu gue lagi di RCTV Indonesia. Sekarang kita lagi di mana nih Om Gebi? Kita di Bewok Fluid. Bewok Fluid. Sekarang kita lagi ada di eventnya Leader to TDC Indonesia 2022 Day 1. Hari pertama nih, Bang. Hari pertama, coy. Ini pesertanya antusias banget dan banyak banget, cuy. Walaupun tadi pagi lebih banyak yang udah pulang. Nah, sekarang tuh lagi ada eventnya apa? Tim Tandem ya? Tim Tandem. Tim Tandem itu mereka nge-grouping satu tim, ada 3 orang nih, Gap. Tiga orang dinilainya nanti kerapihan, kerjasamanya. Jadi mepet-mepetnya bertiga tuh harus kompak banget tuh. Nah, sekarang udah ada 4 tim nih, Gap. Kita langsung masuk ke dalam, kita cek. Yuks. Nih, kalau lu lihat tuh, lagi pada latihan buat tim Tandem. Banyak banget mobil RC Drift yang keren-keren, yang kerja sama timnya gokil-gokil juga. Lu lihat di sana, emang udah pada banyak yang pulang sih. Tadi pagi gokil, Gap. Rame banget. Dan itu ada boothnya JRA sama RevD. Sama Little Tokyo ya? Iya, disitu. Nah, itu lagi pada nyeting-nyeting tuh kalau lu lihat ya kan. Nanti kita datengin, kita lihat. Kita saksiin bentar lagi. Harusnya udah mulai nih. Kita ngomong sama Om Albert. Opa, kita mulai tim Tandem gimana? Wih, gas katanya. Gas. Hayo kita mulai. Gas. Ini grup juga nggak bisa dianggap enteng. Ada Om Godel, Om Angga, ini di dengkot-dengkot RC Drift. Ada Raymond, pemain baru, tapi dia gokil banget mainnya. Nah.
sekarang kita lagi di day 2 ya? Day 2 dong. Wow, gokil banget. Semua peserta udah berkumpul. Seru banget, rame. Dan sekarang mereka lagi kontrol praktis. Jadi dikasih waktu. Tight banget waktu mereka. Jadi grup pertama dikasih waktu untuk kontrol praktis 5 menit, Gap. Oke. Belum, wah, enak dong. Ya, enak sebenarnya. Cuman waktunya padat banget. Jadi habis 5 menit, mereka turun ganti grup 2. Turun lagi ganti grup 3 gitu terus. Sampai kita kasih waktu 3 kali. 3 kali ya. Yoi. Deg-degannya luar biasa nih, ya nggak sih? Kita total lihat. Apa peserta gitu? Berapa, Bang? Total peserta hampir 40. Wah, mantep. Terbesar dari yang pernah gue datengin event RC Drift sih. Gokil, gokil. Mantap, gokil, gokil. Kita langsung lihat mukanya pada tegang semua, Gap. Iya. Gue nggak bayangin kalau gue ikutan main akan gemeter juga tangan gue. Boleh. Nah, ini dia salah satu pesertanya nih. Ini. Mau ngerokok dulu. Gue mau ngobrol dulu nih sama lu nih. Menurut lu gimana dengan kontrol praktis yang sangat padat waktunya? Cakep. Disiplin semuanya. Jadi disiplin ya, mendidik driver-driver untuk lebih disiplin. Ya, dan lebih prepare. Lebih prepare, mantep. Gitu. Thank you banget. Thank you. Sukses. Yuk, kita datengin. Nih, kita datengin peserta-peserta. Mereka lagi pada prepare. Mukanya kenceng-kenceng banget kayak kitnya. Ini gue lagi sama Om Poti nih. Yang kemarin nantangin peserta-peserta lain. Gedein aja angle lu. Yoi banget. Iya gak, Om? Enggak, bohong lu. Udah di post videonya. Oh, iya kan? Iya. Doi lagi mempersiapkan, ada Om Tony juga yang lagi nyiap-nyiapin kit, ada Om Andre dari Bandung. Gokil, gokil. Peleknya coy, mengkilat kayak muka gue. Kinclong dong, pakai apa tuh, Bang? Mengkilat pakai apa, Bang? Apa? Mengkilatnya pakai apa? Pakai rapika, kayak nyetrika baju. Ada Om Budiman juga yang lagi makan siang. Ini driver dari Arab. Datang jauh-jauh ke sini. Ente mau menang apa mau nyari istri nih, Wan? Ente mau menang apa nyari istri? Ending dulu. Kalau kita lihat nih, Gap. Peserta-peserta antusias banget. Lagi prepare. Ada body contest. Dan body contestnya itu lagi disiap-siapin juga. Gokil. Nanti akan ada replay-replaynya. Jadi habis tandem, post, replay. Jadi ngelihat kesalahan-kesalahannya bakal aman semuanya. Iya nggak? Oke. Gua lagi sama juara-juara nih, Gap. Ini Om Adit. Angle-nya tipis-tipis, tapi selalu konsisten. Ini tukang big angle. Om Ucup, yang kemarin menang di Singapura. Nah, menurut lu gimana nih, Om Ucup? Lu mempertahankan gelar lu sebagai D1 GP nomor 1, dan akan direbut sama Om Adit, atau gimana? Kalau mau direbut nggak apa-apa sih. Cemen kali, nggak ada perlawanan. Nggak ada. Gimana Om Adit? Gua gak mau bicara di kamera sih. Oh, jadi di belakang? Di ngeri tantangannya gua lawan lu di track poinnya begitu. Lu songong banget lu, Om. Kalau sama ini, kayaknya Singapura, gak mungkin lah dia gak songong. Kan mentalnya harus aja dijatohin dulu. Oh, susah kalau kita ngomong sama ini, Sewar. Jatuhin mentalnya dulu, jebret. Di atas, lagi main, cuman gini doang. Awas lu menang. Dibisikin tipis-tipis. Soalnya waktu itu pernah kayak gitu. Gua ajak ngobrol, berantakan mainnya. Sekarang sejat aja. Bener. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya, Om Ucup. Good luck. Pertahankan gelar lu.
lawan gelarnya dia. Good event by the way. Thank Mantap. Gue sekarang lagi ada di booth-nya JRA RC Workshop. Bagi lu yang mau belanja, bawa banyak banget barang di sini coy. Dan ini fresh from Japan. Jadi baru datang kemarin, langsung dibawa ke sini ya Mbak Sarah ya. Mantap. Ada diskon di sini? Ada 10%. 10%? Lu kalau ke sini cepetan, langsung belanja. Untuk online-nya di? JRA RC Workshop. JRA RC Workshop di Tokopedia dan Instagram. Dan Instagram. Lu kalau mau belanja online di sana, bisa kontak yang punya Om Opan sama Mbak Sarah. Ada banyak body. Yoi, Gap. Ini gue mau banget nih. D-Max. D-Max. Harganya, ini berapa Mbak Sarah? D-Max? 2.500.000 coy. Dan ini full option. Gokil. Kita main ke booth sebelah. Gua sekarang ada di booth-nya Little Tokyo yang di mana produk-produknya Refdi semua from Japan langsung juga. Kemarin baru datang ya Dave ya? Baru datang. Thank you banget udah bisa join di sini. Lu lihat di sini ada elektrik, ada velgnya juga. Wow, gokil. Absolute One. Ini full titanium nih Gap nih. Motor. Bukan motor kita Mio, nggak ada nih kayak giniannya. Mio nggak ada. Gyro baru, Revox, harganya 1.650.000. Kalau online-nya bisa kemana Om Dava? Refdi Jakarta. Nah, Gap, gue mau beli ini kayaknya, Gap. Gas. Mau gratisin kayak dia ya? Usaha. Kita muter-muter. Lu mau nyari apaan sih, Gap, di sini? Lu mau nyari apa? Nggak tahu bang, gue nyari apaan. Susah kalau kebanyakan duit, sampai bingung dia mau beli apaan. Iya. Kalau gue taruh lagi. Taruh lagi aja. Dompetnya kosong belum. Cebar. Ya Allah. Kasian. Ya iyalah, buat makan doang bro. Nontonin aja lah, yuk. Iyalah, nontonin kenyang ini mah. Yuk. Ke mejanya para sultan. Mana bang? Ini mejanya para sultan bro. Waduh. Tadi sebelum datang ada tulisannya Sultan was here. Sultan was here. Jadi nggak boleh kalau nggak sultan duduk di sini. Ini salah satunya ada Om Ucup, ada Om Andi. Tuh. Lihat, nggak mau diliatin deh, nggak mau diliatin mukanya nih. Nih. Gue mau nanya sama lu Om Andi. Menurut lu gimana dengan waktu yang sangat padat, sangat disiplin, dan sangat tight? Oke. Kalau dari gua masukannya hanya pembagian ban. Pembagian bannya ya. Pembagian bannya mungkin bisa di depan. Bisa di depan, oke. Ini nggak makan waktu. Siap. Nanti itu akan kita perbaikin. Iya. Dan menurut lu gimana untuk deg-degannya, mentalnya gimana? Nah, kalau itu yang harus disiapin. Disiapin banget-banget ya? Disiapin banget banget. Tangan gemeter? Pastinya. Ini first event TDC ya lu ya? Yes. Dan ini event keberapa kali lu ikut? Ketiga. Dan ini paling tegang? Salah satunya. Iya, pasti lah internasional apalagi. Yoi, mantap. Thank you banget, Om Andi. Sukses buat acaranya. Thank you. Sekarang nih, lagi QTT. Ini bentar lagi ada Mas Hadi mobilnya S14 Falcon. 91 point, man. 91 untuk round 1. Nah, jadi semuanya ada replay-nya di sini. Oke. Kita lihat nih sekarang. Kita bisa nonton dengan gampang, Gap, ya nggak, Gap? Betul, Bang. Oh, bisa yang lagi di rumah bisa nonton. Ini live di YouTube kan, ya? Yoi, live juga di YouTube. Bagi yang belum nonton, bisa nonton lagi live replay-nya. Gokil nih acara. Om juri, nanya dong.
Nanya dong Om Juri. Oh iya dong, boleh. Boleh ceritain gak ke Titi yang tadi gimana? Rumahnya di mana gitu? Rumahnya. Nah, QTT hari ini semua bagus, poinnya deket-deketan. Jadi gua, Opan, Michael, kita coba untuk bisa semaksimal mungkin lebih detail penjuriannya. Jadi tidak ada yang rancu karena ini kelas event kelas internasional. Setiap nama akan ketemu dengan Ajib gak? Ajib. Tadi lu udah pada lihat kan yang super expert. Pertandingannya seru banget, banyak yang nggak luck ya. Di sini tuh di drifting itu banyak faktor luck juga, Gap. Menurut lu gimana, Gap? Benar. 70% tuh kayaknya hoki deh. Nah, 70% hoki, gengs. Dan itu emang, itu pertandingan seperti itu, ya nggak sih? Nah. Sekarang ngapain, Bang? Ini sekarang kita lagi nungguin di 1GP. Di 1GP itu kelas yang paling tinggi, istilahnya di pro kelasnya. Ini mobil-mobilnya ada di sini nih kalau kita lihat. Gap, ada yang keren, Gap. Kita lihat ini, Gap. Ada pedoknya, Gap. Yoi. Ini Toyota Supra Evangeline. Ada mobil aslinya. Buildernya Om Oki Chandra. Dan yang punya ini Om Chris. Keren ya. Dibikin pedoknya real banget. Gokil. Niat banget nih. Doi salah satu kontestan body contest. Jadi ini ada body contestnya juga yang versi livery. Bukan street ya, apa namanya? Street sama satu lagi apa, Gap? Racing. Nah, itu salah satu finalisnya. Kita lihat nanti yang menang siapa, kita buat sesi interview sendiri. Oke, kita close. Close dulu, terima kasih. Acaranya, terima kasih untuk Baywalk. Thank you to Baywalk. Sebagai venue yang sangat support untuk kita dan sponsor kita RevD, Helihan Toys, DS Racing, Little Tokyo Drift Arena, JRA, dengan media partner Indozone, and then RCTV dengan diorganize oleh Plan O. Yes. Okay, dan guys, jangan lupa see you round 2. Round 2. Indonesia Leader to TDC 2022. Gimana Om Levi? Di bulan depan nanti kita akan infoin dan jangan lupa follow terus RCTV untuk dapetin update-update untuk Leader to TDC next-nya. Oke. Okay, thank you. Ciao. Thank you semua untuk para peserta dan thank you yang pemain-pemain dari luar negeri datang jauh-jauh, dari luar kota datang jauh-jauh. Yes. Selamat malam dan sampai jumpa. Tepuk tangan buat kita semua.